Pembahasan kali ini, saya akan membahas tentang tanah. Ya, jadi, tanah itu merupakan subbab bagian dari ilmu geografi. Nah, kalau misalkan Anda ditanya, "Apa itu tanah?" jadi tanah itu adalah eh, material yang berasal dari batuan atau zat organik lainnya yang mengalami pelapukan. Berubahnya batuan atau zat organik menjadi butir-butir tanah nah, itu yang disebabkan oleh beberapa faktor. Jadi tanah itu intinya adalah material ya atau zat organik lainnya yang mengalami pelapukan. Nah faktor yang membuat batuan tersebut bisa berubah atau zat yang lain bisa berubah menjadi tanah itu ada lima faktor yang menyebabkannya. Saya akan coba share skill Faktor pertama itu karena pemanasan matahari pada siang hari dan pendinginan pada malam hari. Nah, jadi kondisi trik matahari yang terus e, mengenai batuan tentunya akan menjadi salah satu penyebab yang membuat batuan tersebut menjadi tanah. Dan pada malam hari pendinginan. Nah itu jadi itu faktor yang pertama. Kemudian yang kedua. Batuan yang sudah retak, kemudian pelapukan yang dipercepat oleh air. Jadi, kalau Anda ke sungai, itu banyak atau beberapa batuan yang sudah mulai retak. Nah, kemudian batu ini lapuk dan dipercepat oleh air, bisa lewat hujan atau bisa lewat saluran air. Yang ketiga, akar-akar tumbuhan dapat menerobos dan memecah batu-batuan sehingga hancur ya. Jadi tumbuhan ini kalau seperti di Hong Kong Anda suka melihat pohon beringin yang tumbuh di antara tebing-tebing, tebing itu kan batu granit ya di Hong Kong. Nah, itu akarnya itu bisa memecah batuan sehingga mempercepat proses pelapukan pada batuan tersebut dan bisa menjadikan batuan tersebut tanah. Kemudian faktor keempat itu adalah binatang-binatang kecil ya seperti cacing, rayap dan lain sebagainya dia binatang kecil ini membuat lubang. Kemudian ada sebagian yang mengeluarkan zat-zat yang dapat menghancurkan batuan tersebut. ya Sehingga bisa merubahnya menjadi tanah. Kemudian faktor terakhir itu adalah pemadatan dan tekanan pada sisa-sisa zat organik yang akan mempercepat terbentuknya tanah. Jadi sebenarnya tanah itu bisa berasal dari batuan. Jadi faktornya ada lima, faktornya apa saja yang pertama pemanasan matahari yang kedua air kemudian yang ketiga akar-akar tumbuhan yang menerobos batuan kemudian binatang-binatang kecil ya yang mengeluarkan zat yang dapat menghancurkan batuan dan terakhir akibat dari pemadatan dan tekanan jadi itu lima faktor yang menjadi dasar pembentukan tanah di Indonesia. Berdasarkan bahan induk dan proses perubahan yang disebabkan oleh tenaga eksogen, nah tanah di Indonesia ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis ya. Jadi ada beberapa jenis tanah. Ini sering sekali keluar dalam ujian sekolah, ujian nasional ataupun ujian pendidikan kesetaraan. Sayang kalau misalkan Anda melewatkannya. Yang pertama adalah ada yang disebut sebagai tanah Potzolik merah kuning, ya. Uh, tapi orang sering menyebutnya tanah potzolik. Ya. Apa itu tanah potzolik? Yaitu, tanah yang terjadi dari pelapukan batuan yang mengandung kuarsa pada iklim basah dengan curah hujan antara 2.500 sampai 3.500 mm per tahun. Nah, jadi sifat tanah ini adalah basah jika terkena air. Jadi kalau Anda melihat ada struktur tanah yang terkena air basah dan jenis tanah ini banyak terdapat di daerah pegunungan. Ya, seperti di Nusa Tenggara. Nah, mungkin sebagian dari Anda ada yang berasal dari Nusa Tenggara Timur atau Nusa Tenggara Barat. Nah, di sana tanahnya jenisnya seperti ini. Nah, biasanya di kawasan ini tanah potzolik itu digunakan untuk ladang, kemudian untuk kebun karet, Kemudian, untuk teh dan kopi. Jadi, kalau misalkan Anda di kawasan tempat tinggal Anda di desa Anda punya jenis tanah pozolik, maka cocok tuh untuk ladang, kemudian menanam teh dan kopi. Nah, bentuk tanah pozolik itu dapat kita lihat seperti ini. Ini ada beberapa gambar terkait dengan tanah. Nah, baik. Tanah podzolik ini bentuknya seperti ini. Ini tanah merah kuning. Ya, jadi nanti Anda lihat di kawasan Anda, kira-kira di dekat rumah Anda ada nggak tanah yang seperti ini? Kalau bentuknya seperti ini berarti tanah podzolik. Nah, berikutnya adalah tanah yang kedua. Tanah yang kedua itu ada yang disebut dengan tanah organosol. Apa itu tanah organosol? yaitu tanah yang terjadi dari bahan induk organik ya seperti gambut, rumput, rawa pada iklim basah dengan curah hujan lebih dari 2500 mm per tahun. Nah, tanah organosol ini eh, sebagian besar tanah jenis ini masih tertutup hutan saat ini. Seperti rawa gambut dan rumput rawa di Sumatera ini banyak. Nah, di Indonesia tanah organosol terdapat di daerah pasang surut ya. Biasanya ada di kawasan timur Sumatera, kemudian sebagian di pantai Kalimantan bagian barat dan Kalimantan bagian selatan ya. Serta ada juga di pantai Papua di Iranjaya, Jaya, bagian barat dan bagian selatan. Nah, apakah di Jawa ada tanah organosol? Ada. Di Jawa juga ada tanah organosol. Ya. kemudian apa kelebihan dari tanah organosol ini? Tanah organosol itu merupakan tanah yang kaya akan unsur hara. Tanah organosol itu bentuknya seperti ini. Nah, ini seperti ini. Tanah organosol ini jadi tanah yang strukturnya seperti ini, itu kaya akan hara. Jadi, Anda bisa menanam beberapa jenis tanaman tertentu untuk tanah tersebut. Itu yang kedua ya. Kemudian jenis tanah yang ketiga ya, jenis tanah yang ketiga itu adalah tanah aluvial. Ya. Nah, tanah aluvial itu apa? Tanah aluvial itu adalah tanah yang berasal dari endapan lumpur yang dibawa melalui sungai-sungai. Nah, tanah ini juga subur sehingga baik untuk pertanian dan bahan-bahan makanan. Ya. Nah, dataran aluvial yang luas itu kalau di Indonesia ya, itu terdapat di Sumatera bagian timur, kemudian di Jawa bagian utara, kemudian Kalimantan bagian selatan dan tengah dan tentunya ada juga di Papua, Irian Jaya bagian selatan. Anda bisa melihat contoh dari eh, tanah aluvial ini ya sebentar saya contohnya, oke nah, tanah aluvial seperti ini bentuknya ini tanah aluvial jadi tanah yang berasal dari endapan sungai ya, nah ini bentuknya seperti ini agak coklat tetapi coklatnya cenderung lebih muda, nah ini contoh dari tanah aluvial, baik. Berikutnya itu tanah aluvial itu jenis tanah yang ketiga. Nah, berikutnya itu jenis tanah yang keempat. Tanah yang keempat adalah tanah kapur. Ya, jadi ada yang namanya tanah kapur. Nah, di Indonesia banyak juga terdapat gunung kapur ya. Itu tanah yang berasal dari batuan kapur ya, yang umumnya terdapat di daerah pegunungan kapur yang umurnya itu sudah tua. Nah, tanah ini betul-betul tidak subur. Makanya kalau di Jakarta suka ada pengurugan ya, misalkan untuk kawasan di pesisir kemudian diuruk ingin dibangun menjadi infrastruktur tertentu, itu urugannya itu diambil dari tanah kapur ini. Kenapa? Karena di samping strukturnya padat, dia juga tidak terlalu subur. Ya. Biasanya tanah seperti ini itu berada di kawasan yang banyak terdapat hutan jati, ya, seperti di Pegunungan Kendeng, Blora, Jawa Tengah, kemudian ada juga di Pegunungan Sewu, ya, kemudian ada juga di Gunung Kidul, ya, mungkin di sini rekan-rekan ada yang berasal dari Gunung Kidul, nah, ada juga yang di Yogyakarta, nah, tanah kapur ini kita lihat bentuknya. seperti apa? Nah, jadi kalau di kawasan Anda ada tanah kapur, nah Anda lihat bentuknya seperti ini. Nah, ini yang disebut sebagai tanah kapur. Oke? Ya, mudah dimengerti beberapa jenis tanah ya. Baik, kita lanjutkan klasifikasi tanah yang berikutnya adalah tanah vulkanis. Nah, sesuai dengan namanya yang mengarah kepada volcano. Ya. Tanah vulkanis itu adalah tanah yang berasal dari pelapukan batu-batuan vulkanisme, baik dari lava, ya, hasil dari gunung berapi, batuan yang telah membeku atau yang disebut dengan efusif, maupun dari abu vulkanis yang telah membeku atau eflata. Ya, baru-baru ini di Indonesia banyak kejadian gunung berapi. Ya, nah, uh, Cairan atau lahar yang dikeluarkan dari gunung berapi itu ke depan itu akan membentuk tanah yang disebut sebagai tanah vulkanis. Nah, daerah pembentukan lava tidak begitu luas jika dibandingkan dengan daerah abu vulkanis. Ya. Di sini contoh tanah vulkanis itu apa? Contohnya adalah tanah taf yang terbentuk dari abu gunung berapi. Ya. Jadi kalau ini tanahnya ini sangat subur. Nah, tanah taf ini kalau di Indonesia itu biasanya terdapat di kawasan Lampung, Palembang dan Sumatera Barat. Ada beberapa daerah yang karena letusan gunung berapi berisi abu vulkanis. Misalkan di daerah Bandung ya, Garut dan sekitar Danau Toba. Kawasan ini biasanya sangat indah. Jadi kawasan yang di dalamnya itu ada uh, gunung berapi dan pernah meletus ya semburan laharnya yang dikeluarkan dari gunung perapi tersebut akan menjadikan kawasan ini menjadi kawasan yang sangat subur ya nah sifat tanah abu vulkanis sangat baik untuk pertanian karena sangat subur nah, tanah vulkanis di Indonesia itu banyak terdapat di Jawa kemudian Sumatera kemudian di Bali juga ada di Bali juga ada gunung beberap, berapi ya dan berap, pokoknya di beberapa wilayah lain di Indonesia yang memiliki gunung gunung berapi. Kita sudah mendapatkan jenis tanah vulkanis. Bentuk tanah vulkanis itu bentuknya seperti ini, ya. Jadi kalau anda berada di kawasan di Yogyakarta itu ada gunung berapi, ya. Bentuk tanahnya seperti ini. Itu tanah ini sangat subur. Nah, berikutnya setelah tanah vulkanis itu ada klasifikasi tanah yang keenam yang disebut sebagai tanah pasir. Apa itu tanah pasir? Tanah yang berasal dari batu pasir yang telah melepuh. Nah, tanah ini sangat miskin dan kadar air di dalamnya sangat sedikit. Ya, tanah pasir terdapat di pantai barat Sumatera Barat, kemudian Jawa Timur dan Sulawesi. Nah, tanah pasir yang terdapat di pantai-pantai pasir itu disebut dengan sand dan ini biasanya dipengaruhi oleh angin ya nah misalkan anda pernah ke Yogyakarta dan di sana ada yang namanya pantai Parangkritis Yogyakarta nah di pantai Parangkritis ini anda bisa melihat eh, ingin melihat tanah humus Nah, bentuknya itu seperti ini. Ya, biasanya dia berasal dari daun-daunan atau sampah organik yang membusuk. Nah, ini jadi bentuknya seperti ini. ini yang disebut dengan tanah humus. Nah, jadi hari ini kita sudah mempelajari beberapa jenis tanah yang ada di Indonesia. Ya, saya review yang pertama itu adalah tanah podzolik atau tanah merah kuning, kemudian tanah eh, organosol jadi yang pertama itu tanah podzolik atau tanah merah kuning, yang kedua adalah tanah organosol, kemudian yang ketiga adalah tanah aluvial yang berasal dari endapan lumpur, kemudian yang keempat adalah tanah kapur, kemudian yang kelima itu adalah tanah vulkanis dan kemudian yang keenam itu tanah pasir dan yang terakhir itu adalah tanah humus. Jadi, tanah humus ini biasanya dipakai untuk menggunakan sebagai pupuk buatan. Nah, ada yang disebut dengan pupuk buatan atau pupuk anorganik, yaitu pupuk yang dibuat dalam pabrik, yang terbagi menjadi dua jenis biasanya, biasanya pupuk tunggal, misalkan fosfat, pupuk kalium, k, atau pupuk nitrogen, makanya ada pupuk MPK, ya, singkatan dari nitrogen, kalium, dan fosfat ya mungkin anda lebih mengenalnya sebagai pupuk urea nah itu yang disebut dengan pupuk buatan anorganik nah, tetapi ada yang namanya pupuk organik pupuk organik itu adalah yang terbuat dari tanah humus tadi ya yang merupakan sisa-sisa tumbuhan yang membusuk kemudian menghitam dan anda jadikan pupuk nah ada juga yang namanya awal, a, a, apa amonium sulfat, kemudian ada amonium klorida, serta pupuk majemuk. Pupuk majemuk itu apa saja? Pupuk NP, NK, PK, dan NPK, dan lain-lain. Ada beberapa keuntungan kalau misalkan Anda menggunakan pupuk pabrik. Biasanya lebih praktis. Jadi kalau misalkan Anda pakai pupuk pabrik, cukup misalkan segenggam saja, misalkan ya. Tapi kalau misalkan Anda menggunakan pupuk organik yang terbuat dari humus itu bisa jadi satu karung, jadi segenggam pupuk pabrik itu bisa jadi satu karung, satu karung uh, tanah humus atau bunga tanah. Nah, agar berhasil baik dalam pemupukan perlu diperhatikan juga ya. Jadi jangan sembarangan Anda menanam uh, tumbuhan Anda. Perlu dicek apakah kawasan Anda itu cocok nggak dengan tumbuhan yang akan Anda tanam ya jadi sehingga anda tahu di kawasan kamu itu misalkan kawasan Gunung Kidul potensi tanahnya apa saja sih kemudian pada saat saya akan menanam saya harus memilih jenis tanaman yang sesuai dengan tanah tersebut otomatis pada saat anda sudah menanam anda juga harus memilih jenis pupuk yang sesuai kemudian bagaimana dosis pemupukannya kemudian bagaimana waktu dan cara pemberian pupuknya itu nah kalau misalkan Anda ke Indonesia nanti, Anda ingin bertani, otomatis Anda punya kewajiban untuk menjaga kesuburan tanah. Ya, nah, Gimana caranya menjaga kesuburan tanah dan usaha mengurangi erosi tanah? Nah, Ada beberapa cara yang bisa Anda lakukan untuk menjaga kesuburan tanah. Yang pertama itu adalah melakukan pemupukan. Saat ini kalau kami sarankan sih sebaiknya menggunakan pupuk hijau, ya pupuk hijau, pupuk kandang, pupuk buatan dan pupuk kompos, ya bukan kompas ya, tapi kompos. Nah pupuk hijau itu terbuat dari hasil dedaunan atau buah-buahan yang membusuk kemudian anda pendam dan anda pergunakan untuk pupuk. Kalau pupuk kandang biasanya dari kotoran hewan. Misalkan dari Anda punya sapi, kotorannya itu Anda kumpulkan, kemudian dijadikan pupuk. Atau bisa juga pupuk buatan. Dan terakhir itu adalah pupuk kompos. Kemudian yang kedua, supaya tanah di kawasan Anda itu subur, Anda perlu adanya sistem irigasi yang baik, sistem pengairan. Makanya sekarang pemerintah banyak membuat bendungan-bendungan. Ya, -bendungan. kenapa? dari bendungan inilah akan muncul irigasi sehingga kawasan di daerah-daerah terpencil itu bisa kena air ya. Kemudian yang berikutnya adalah pada lereng-lereng gunung dibuat hutan-hutan cadangan. jadi jangan digundulin. Saya pernah masuk ke dalam sebuah kawasan gundul semua. Pohonnya ditebangi kemudian dijual ya. Nah, ini perlu dihindari di mana kalau Anda melihat kawasan sebaiknya tanaman-tanaman itu di index. Kenapa? Kalau pada saat kita menebangi tanaman di kawasan lereng, otomatis reksiko terjadinya longsor pada saat musim hujan itu juga akan semakin besar. Ya. Kemudian menanami lereng-lereng yang telah gundul dan yang terakhir menyelenggarakan pertanian di daerah daerah miring secara benar. Mungkin Anda berada di kawasan yang daerah-daerah Miring seperti ini, maka proses penanaman apabila Anda ingin bertani di sana itu harus menggunakan dengan cara yang benar. Nah, itulah beberapa cara yang perlu Anda gunakan untuk mempertahankan kesuburan tanah di kawasan Anda. Baik, sebagai penutup, ada dua hal yang perlu saya ingin sampaikan terkait dengan materi kita pada hari ini. Nah, bagaimana caranya menjaga kestabilan lahan? menjaga kestabilan lahan pertanian daerah miring. Nah, kalau kebetulan misalkan anda berada di kawasan yang miring, untuk mengurangi tingkat erosi tanah. Nah, tadi saya menjelaskan resiko longsor ya, kalau misalkan anda membangun rumah di kawasan perbukitan, maka diperlukan beberapa langkah. Ya, yang pertama adalah terasering. Apa terasering? Terasering yaitu menanam tanaman dengan sistem berteras-teras untuk mencegah erosi tanah, ya. Nah, kalau anda ingin tahu bentuknya seperti apa pak terasering itu, nah, saya akan memberikan contoh bentuk dari terasering. Nah, terasering itu bentuknya seperti ini. Nah, mungkin anda suka melihat, ya. Nah, ini bentuk seperti ini. Kalau di Indonesia ini banyak sekali orang yang membuat. Nah, ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tadi. Kemungkinan terjadinya erosi tanah. Ya, kalau di Filipina itu ada kawasan yang namanya Banawe. Banawe itu eh, persis seperti ini, dibentuknya seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan terasering. Nah, lalu yang kedua adalah ada yang disebut dengan contour farming. Apa itu contour farming? Yaitu menanam lahan menurut garis kontur. Sehingga akar-akar tanaman tersebut dapat menahan tanah. Nah, itu yang disebut dengan kontur farming. Nah, bagaimana contohnya, Pak? Kontur farming itu, nah, di sini ada saya contoh eh, berdasarkan garis kontur tersebut. Misalkan seperti ini. Nah, ini adalah contoh dari kontur farming. Oke, baik. Itulah materi tentang Tanah yang sudah kita selesaikan hari ini. Selamat belajar!